Ringkus Predator Seksual Kampus. Uh, saya mau ke Mas Menteri. Mas Menteri, bagaimana Anda menanggapi kritikan yang tadi kita dengarkan bahwa uh, ini multitafsir bahkan bisa kata atas persetujuan itu bisa dianggap frase yang melegalisasi perzinaan? Tanggapan soal itu? Ya, terima kasih mbak Nana. Uh, jadi ini merupakan suatu hal yang harus kita pikirkan secara logika. Kita sebagai pemerintah sudah menyadari bahwa ini adalah gawat darurat situasinya itulah alasannya kenapa kita mengeluarkan permen kekerasan seksual. Di mana-mana sudah terjadi, kita perlu peraturan, sehingga peraturan ini esensinya, kita belum sempat membahas nih apa sih di dalamnya gitu kan. Di dalam peraturan ini esensinya ada tiga. Satu, harus ada satu unit namanya Satgas yang bertanggung jawab melakukan semua pelaporan, pemulihan, pelindungan, dan monitoring rekomendasi sanksi. Kedua adalah penjabaran untuk pertama kalinya di Indonesia kita ada definisi sampai sangat spesifik 20 perilaku yang dimasukkan dalam kategori kekerasan seksual. Bukan hanya fisik, tapi juga verbal, bahkan secara digital. Ini adalah inovasi terbesarnya. Udah tidak ada lagi tuh abu-abu lagi, nggak bisa ngumpet gitu. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah partisipasi daripada seluruh sivitas akademika di dalam proses ini. Jadi itu adalah tiga inovasi daripada Permendikbud ini. Yang banyak dirayakan oleh teman-teman BEM semuanya uh, sangat bersemangat dengan inisiatif ini, karena pertama kalinya ada kerangka hukum yang jelas. Sekarang saya menjawab, kalau kita ingin menyerang satu permasalahan, kita harus menghasilkan suatu regulasi yang spesifik kepada permasalahan tersebut. Permasalahannya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu definisinya kekerasan, itu adalah secara paksa, dan apa itu secara paksa artinya tanpa persetujuan. Saya tidak mau itu dilakukan kepada saya, tapi itu terjadi. Itulah alasannya kenapa secara juridis, ya, juridis kita memfokuskan permen ini hanya untuk kekerasan seksual. Kami di Kemendikbudristek tidak sama sekali mendukung seks bebas atau mendukung perzinahan, sama sekali tidak. Itu luar biasa terkejutnya saya waktu saya uh, dituduh dan saya harus bilang, ada kritik-kritik yang kami selalu akan menang, me, me, mengkaji, dan berbicara, dan berdialog dengan kritik-kritik. Tapi saya juga tidak bisa menerima fitnah yang menyebut saya ini menghalalkan atau menghalalkan zina sama seks bebas. Itu sama sekali tidak uh, azas daripada Permendikbud ini, dan sebenarnya terus terang, ini dua topik yang sangat berbeda, tidak semua yang dilanggar oleh yang dilarang oleh uh, Permendikbud ini, yang dilarang oleh Permendikbud ini hanya kekerasan seksual. Ada berbagai macam tindakan asusila lain di luar ruang lingkup Permen ini yang mungkin secara norma agama, secara norma masyarakat uh, dan lain-lain itu tidak baik gitu. Tapi untuk membilang bahwa Perm, uh, Ristek itu tidak apa uh, uh, atau fitnah terhadap kita terhadap mau melegalkan seks bebas itu tolong masyarakat dengan sangat logis harus memilah gitu isu ini sekarang. Dari seluruh kampanye Merdeka Belajar kita, tujuannya Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila. Dan profil pertama dari profil pelajar Pancasila adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan. Karena ini adalah azas yang pertama, saya sebenarnya melihat permendikbud ini adalah suatu hasil daripada azas yang pertama itu. Ahlak mulia kita harus melindungi prioritas pertama melindungi anak-anak kita di setiap institusi pendidikan kita di setiap tahapnya. Dulu kita sudah ada berbagai macam kerangka hukum, contohnya untuk yang di bawah umur 18 perlindungan anak yang ada kekosongan ini mbak Nana adalah di perguruan tinggi, makanya kita keluarkan. Mas Menteri, tadi, saya ingin, uh, ketika tadi anda bilang itu merasa terlalu jauh kalau kemudian dituding ini melegalkan perzinahan, anda merasa itu fitnah bahkan? Kalau yang menuding saya secara personal, Mas, ada kan beberapa headline yang cukup besar menuduh saya untuk melegalkan seks bebas dan perzinahan, itu sama sekali tidak benar gitu dan saya ingin tidak itu... bisa saya terima. Tapi saya mengerti sekali dari berbagai aspirasi dari beberapa ormas saya dengarkan dan saya sekarang lagi keliling untuk mendengarkan sebenarnya isunya apa? Okay. Karena kita sebagai pejabat pemerintah juga harus mendengarkan selalu Baik. Saya bagaimana? Saya ingin ke Pak Ahmad uh, Kusyari. Kalau ya. mendengar tadi. Terima kasih. Jadi saya tidak tahu kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu tetapi memang kita harus kembali kepada ya apa yang ada dalam materi Permendikbud ini. Nah, di antara yang disorot juga ya dalam Permendikbud ini adalah pasal 1 ayat 1. Di situ ada juga ketimpangan relasi kuasa. Nah ini kan juga mengandung pandangan yang sepertinya kelihatan menyederhanakan masalah ya. Tetapi seharusnya ini kita kembalikan kepada masyarakat Indonesia yang beragama. Pandangan ini jelas bertentangan dengan ajaran agama khususnya ketika kita melihat Islam. Dalam Islam itu ya bahwa kita melihat kemuliaan laki dan perempuan itu dalam relasi kebaikan. Wa ashiru nabil ma'ruf. Ini satu. Yang kedua tadi terima kasih Bapak Mas Nadi menyinggung tentang Uh, anggota panitia seleksi juga anggota satgas. Ini tentu penting sekali. Tetapi juga yang kami sorot di sana itu sama sekali ya tidak melibatkan ormas keagamaan, melibatkan tenaga pendidik dalam uh, satgas oh, atau dalam, ya, dalam, dalam proses dalam satgas, dalam satgasnya juga. Pembentukan juga sama, tidak ada dalam kepanitiaan itu. Okay. Ini yang kemudian puncul pendidik tenaga pendidik termasuk uh, semua uh, perwakilan sivitas akademika iya, dimasukkan. Tapi ormas keagamaan ulama dalam hal ini yang tentu dalam kesehariannya mereka juga selalu melakukan pencerahan untuk pencegahan dan penanganan kemungkaran ini tentu perlu juga menurut kami Mas Nadim dilibatkan hmm. sehingga penyelesaian pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini komprehensif. Uh, bagaimana Mas Nadim apakah proses pembentukannya ini asas keterbukaan itu juga menjadi perhatian? Sangat jadi proses pembentukan daripada Satgas ini dimonitor juga bukan hanya tinggal di universitas saja kita biarkan kita pun dari kementerian juga harus mengapprove dan di kementerian, wakil-wakil dari semua kementerian kan kita punya berbagai macam narasumber di bidang keagamaan, di bidang para aktivis di dunia kesetaraan gender, hmm. dan berbagai macam perspektif untuk memastikan bahwa panitia seleksi ini, Satgas-Satgas ini integritasnya terbaik dan okay. mereka termotivasi. Ada, kan ada yang kemudian uh, kritikan misalnya Satgas ini dinilai bisa mengurangi keotonomian kampus. Bagaimana soal itu? Sudah jelas kalau Satgas ini tidak punya kewenangan, jadi Satgas ini pentingnya dia tentunya memberikan rekomendasi kepada uh, pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan sanksi-sanksi. Kalau pimpinan perguruan tingginya tidak melakukan sanksi-sanksi apapun, itu artinya ya gagal kan Satgasnya. Jadinya Satgas juga bisa memberikan laporan tersebut secara transparan kepada Kemendikbud. Jadi ada satu monitoring, ada check and balance hmm. gitu. Dan kami ingin merubah paradigma di perguruan tinggi, mbak Nana, yang dulunya itu kelihatannya kalau kita menutupi kasus-kasus seperti itu, itu adalah yang terbaik karena kita tidak mau reputasi kampus kita itu menjadi buruk. Sekarang sudah berubah. Saya mengumpulkan semua rektor dan bilang yang ingin saya lihat adalah bahwa ada tindakan, ada sanksi yang jelas yang di yang dilakukan, sehingga anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita merasa, oh iya ya. Saya ini ada yang peduli dengan uh, krisis ini. Saya bisa keluar dan merasa aman kalau itu terjadi kepada saya atau teman saya. Kalau saya laporkan, ada harapan, ada hasil, ada keadilan. Jadi, itu adalah sistem mekanismenya, hmm. di mana ini harus mewakili mahasiswa, dosen, dan uh, fakultas. Tapi juga, Satgas ini bisa juga melaporkan langsung ke kementerian, okay. sehingga kalau rektoratnya misalnya tidak suportif. Terhadap sanksi-sanksi ini, kita juga bisa mengambil tindakan. Jadi, okay. ini sudah dipikirkan secara sangat matang, gitu loh. Ada check and balance-nya, hmm. tapi ke, makna, keberadaan Satgas aja di dalam kampus-kampus ini, anak-anak mahasiswa ini pasti mengerti banget. Saat Satgas itu sudah berdiri, perilaku dalam kampus sudah pasti akan berubah. Saya ingin akan pasti berubah. Saya akan lempar ke Arbi. Kalau begitu, singkat sebelum saya break. Yang jelas, kan, memang pro kontra akan selalu ada. Hmm. terutama kalau kebijakan yang sensitif seperti ini, tapi dalam prakteknya Anda yang di lapangan sehari-hari bertahun-tahun mengurusi, begitu ya? Dampaknya pada korban permen ini akan seperti apa? Iya. Uh, satgas, ya. deh kita bicara spesifik satgas ya. dengan adanya satgas. Hmm. Satgas ini uh, menurut kami memang menjadi salah satu poin penting gitu dari dari perbaruan uh, tata hukum gitu. Karena selama ini uh, di, di lapangan gitu ya. Uh, kami hanya bertumbuh pada kebijakan-kebijakan uh, yang sifatnya sporadis, ditentukan uh, oleh dekan-dekan tertentu, oleh rektorat tertentu. Mereka Oke. bisa secara fakultatif gitu menundukkan diri secara sukarela gitu. Mereka bikin sendiri SOP-nya, tapi itu tidak bisa berlaku secara uh, imperatif gitu, secara secara wajib gitu. Oke, saya ingin tahu pandangan Anda soal pro kontra yang terjadi dari berbagai perspektif tadi dari IKAD yeah. kita dengar dari uh, Kongres uh, ulama perempuan Indonesia, hmm. dari dari pandangan korban mendengar pro kontra itu bagaimana? Uh, Hal yang wajar, biasa saja ada pro kontra, tapi intinya ini sangat disayangkan sih sebetulnya mbak Nana bahwa yang kami harapkan adalah gitu ya terutama dari dari uh, para pendamping korban gitu tolong uh, percakapannya gitu ya apa namanya topiknya itu di, di, diubah kembali lagi mengenai bagaimana cara pemulihan hak hak korban gitu bukan bicara tentang uh, suatu norma yang belum diatur suatu norma yang kalau ini bukan kekerasan seksual gitu bahwa faktanya adalah kekerasan seksual itu ada dan terjadi dan mohon sekarang kita fokus kepada hal yang yang, yang sudah ada saat itu gitu dan permendikbud itu menjadi langkah penting untuk mengatasi kekerasan seksual. Kita akan, uh, tinggal di uh, tindak lanjutnya saja gitu. Baik, kita akan break. Uh, saya ikut uh, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alai Najib uh, anggota Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia sudah bergabung di Tanah Jawa malam ini. Terima kasih Ibu Alai. Tetap di Tanah Najwa, kami akan kembali setelah pariwara. saya akan berikan kesempatan kepada stakeholder paling penting dalam percakapan ini, para mahasiswa, para mahasiswi yang sehari-hari berkuliah di berbagai kampus di Tanah Air. Apa tanggapan mereka soal uh, permen ini dan juga apa harapannya? Bagaimana kita bisa menangani predator seksual di kampus setelah pariwara?